Emang apa cita-cita saya emang selalu pengen action Indonesia maju, karena di film Indonesia action yang sebelumnya kan emang terlalu violent, terlalu keras, terlalu sadis. Jadi saya semoga Pak Wiki dengan anak-anak muda, anak-anak yang biasa, kita harus turunin ratingnya tapi tetap terlihat sebagus, tetap fun, tetap entertaining, dan lebaran adalah masa liburan yang baik untuk menyusuran ini, karena film ini ada komedi, ada drama, dan actionnya juga sekarang serius, tapi tetap apa mengeksplorasi kekerasan ini secukupnya untuk masuk ke aktor-aktor yang ada di dalam film ini, dan actionnya terbaik, itu sih tujuannya. Koreo kamu semua ini? Koreo ada Lars Tim Chico dan timnya mendesain semua koreografinya. Dan saya sebagai kreatif produser mungkin lebih memberikan masukan-masukan bagaimana koreo itu bisa masuk ke dalam karakter masing-masing. Jadi lebih ke kreatif sih. Menurut saya sebagai karakter kita berusaha bagaimana fight-nya sama karakternya, gimana fight-nya ini selalu dinamis dan selalu bisa naik terus sampai film. Gimana tension intensitasnya sendiri tetap asik tapi tidak terlalu keras, tapi tetap keren, itu PR kita sudah mudah-mudahan berhasil, karena saya rasa semua penonton di Indonesia, terutama yang usia remaja, Indonesia yang asik dan keras selama ini kan memang selalu berhasil juga satu. Jadi kita coba di film ini mungkin pertama kali film dengan seseru ini dengan rating 17 tapi tanpa mengurangi kualitas dan intensitas actionnya. Jadi mudah-mudahan penonton semua suka dan fresh. Tantangan di komedi sebenarnya script yang ditulis sama KUP itu udah luar biasa ya. Saya sebagai aktor, saya tidak pernah menganggap tantangan diri saya bermain di aktor komedi yang lain. Semua karakter yang ditulis oleh penulis saya percaya 100% dan anak-anak director saya percaya 100% di semua. Jadi semuanya kolaboratif, dimana kalau kita sebagai aktor mempercayai script yang ditulis, percayain director, yang kita bermain sebaik mungkin, apakah itu komedi, horror, atau thriller, harusnya bisa berjalan dengan baik. Saya diuntungkan pemain-pemain yang luar biasa dan mereka semua asing. Jadi intinya kita semua udah kayak keluarga, mungkin dari teman-teman yang tahu social media kita, dari teman-teman grup shooting, kok shooting atau selesai shooting, itu udah kayak nge-gang banget, saya berasa kayak 25 tahun. Emang bener-bener jadi komedian masa pas? Enggak, kalau saya sih lebih ke ini ya, lebih kalau kita lihat trend, kalau trend film-film baru ini kan, kalau kita ngomong dari Fast and Furious, Marvel, kita lihat warna komedi itu kuat sekali. Saya rasa trend dari tahun lalu sampai tahun ini udah mungkin 5 tahun ke depan, semua film emang harus punya